ibni Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bitawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin muttafaqun alaih wa fi riwayatin di muslimi lallahu ashaddu farhan bitawbati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu فعيس منها فأتى سجارة فارتجع في ظلها وقد عيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي wa ana rabbuka akhta'a min siddatil farah. Masih berkaitan tentang taubat. Jadi taubat adalah merupakan satu kewajiban buat kita manakala kita melakukan perbuatan maksiat. Wajib hukumnya untuk bertaubat. Sekecil apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan yang kita kerjakan, maka wajib kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin tidak punya dosa. Terpelihara Rasulullah daripada perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Jadi tidak ada lagi dosa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipelihara, maksum namanya. Tapi orang yang sudah terpelihara ini, orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, tidak punya dosa, ternyata beliau itu tidak kurang satu hari itu, wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Ternyata orang yang tidak punya dosa, orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, tidak kurang setiap harinya itu 70 kali dia bertobat kepada Allah. Tiap hari bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah fil yaumi di dalam satu hari aktsara min sab'ina marrah. Itu enggak kurang dari 70 kali. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat bukan 70 kali, tapi berapa? Mi'atu marrah, 100 kali Nabi. Tanya sama diri kita, kalau Nabi saja yang sudah dihapusi dosanya oleh Allah, sudah dijamin masuk ke dalam surga, istighfarnya enggak kurang, mohon ampunnya sama Allah, bertobat kepada Allah enggak kurang 70 kali. Kira-kira model kayak kita pantasnya berapa kali sehari? Model kayak kita kira-kira berapa kali? Masya Allah. Ini orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi masih luar biasa. Makanya dianjurkan kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah terbentang luas. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat insyaallah dibukakan pintu rahmat insyaallah. Dan Allah suka kepada orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang apa? Bertobat. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari dan hadis selanjutnya yaitu hadis yang ketiga dari Abi Hamzah. Abi Hamzah ini julukan gelar yang diberikan Nabi Muhammad kepada Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik itu? Al-Ansari daripada kaum Ansar. Jadi ada kaum Ansar, ada kaum Muhajirin.
ada kaum Ansar, ada kaum Muhajirin. Nah ini Anas bin Malik termasuk kaum Ansar. Dia punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Anas bin Malik masih kecil, umur 10 tahun, diserahkan kepada Nabi SAW. Untuk apa? Untuk melayani Nabi Muhammad. Jadi apa saja kebutuhan Nabi Muhammad, apa saja keperluan Nabi Muhammad, biar ditangani oleh Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik termasuk orang yang cukup lama bersama Nabi Muhammad. Kurang lebih 10 tahun dia bersama Nabi Muhammad, Anas bin Malik. Makanya dia termasuk dari 7 sahabat yang paling banyak menerima hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang dari kecil anaknya pintar, udah bisa baca, udah bisa tulis. Ini Anas bin Malik. Jadi setiap hadis-hadis Nabi sudah ditulis oleh Anas bin Malik. Dia termasuk 7 orang yang paling banyak menerima hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia nomor 3 di antara 7 orang itu. Yang pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Kemudian dijuluki Abu Hurairah. Dia yang paling banyak. Padahal enggak lama sama Nabi. Dia masuk Islam tahun 7 Hijriah. Nabi meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Berarti kurang lebih berapa tahun? Hanya 4 tahun bersama Nabi, tapi dia yang paling banyak. Meriwayatkan hadis dari Nabi, mendapatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 5.375 hadis yang didapatkan oleh Imam Abu Hurairah. Banyak. Yang kedua bukan Anas bin Malik, bukan Aisyah, tapi adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi nanti kalau kita lihat hadis-hadis itu ada banyak nama-nama Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Banyak dengan nama-nama Abdullah. Nah yang kedua itu Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ya yang ketiga baru Sayyidina Anas bin Malik, kurang lebih 2289 hadis yang didapatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Nah hadis ini dari Sayyidina Anas bin Malik yang dijuluki oleh Nabi dengan sebutan Abi Hamzah. Hamzah itu singa, ya, singa. Jadi Abi Hamzah namanya Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini Sayyidina Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum." Sungguh Allah Subhanahu wa taala afrahu, lebih gembira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala afrahu, afrahu ini isim tafdil. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih gembira bi taubati abdihi, untuk menerima taubatnya seorang hamba, min ahadikum saqata ala ba'irihi, daripada salah seorang di antara kamu yang telah kehilangan atas ontaknya. Waqad adallahu fi ardi falatin, dan ditemukan itu ontaknya itu fi ardi falatin, di tengah padang pasir. Ada orang kehilangan ontak. Ada orang kehilangan ontak, padahal ontak itu adalah merupakan sarana transportasi pada saat itu. Nah sekarang ada orang punya ontak, ontaknya hilang. Paham gak maksudnya? Ontaknya hilang, dicari kagak ketemu. Tahu-tahu waqad adallahu fi ardi falatin. Ada tuh ontak, ketemu tuh di tengah padang pasir. Dia lagi butuh-butuhnya, ada ontaknya dia. Kira-kira perasaannya gimana? Girang. Girang enggak? Seneng enggak? Nah, kata Nabi, senengnya orang yang kehilangan
kehilangan ontak seperti itu. Gembiranya hati orang yang kehilangan ontak seperti itu kalah dengan gembiranya Allah Subhanahu wa taala ketika dia menerima tobat daripada hamba-hambanya. Allah lebih senang dengan orang yang bertobat. Wa fi riwayati li muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim hadis ini apa? Lallahu asaddu farahan, sungguh Allah sangat gembira ditaubati abdihi, dengan taubat hambanya itu Allah lebih gembira untuk menerima taubat hambanya itu. Hina yatubu ilaihi, tatkala dia menerima taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat gembira. Min ahadikum, daripada salah seorang di antara kamu, kana ala rahilatihi bi ardi falatin, yang adalah atas orang itu yang mengendarai dia akan kendaraan bi ardi falatin, di padang pasir, di padang sahara, dia mengendarai unta. Fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabahu, tiba-tiba unta itu lari meninggalkan dia, kabur nih lari unta itu meninggalkan dia, padahal di dalam unta itu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal di unta itu ada perbekalan, ada makanan, ada minuman, semuanya bekal-bekal itu adanya di mana? Di unta. Tiba-tiba untanya itu kabur, lari tuh unta itu, sehingga akhirnya fa'aisa minha, kemudian dia berputus asa, dikejar tuh unta enggak kena, dicariin enggak ketemu tuh unta, putus asa dia, ya enggak ketemu. Fa'ata sajaratan, kemudian dia datengin ada sebuah pohon, saking capeknya dia, fato janafi zilliha, dia pun berbaring ngadem, dia di bawah apa? Di bawah pohon itu, saking capeknya, habis nyari apa? Nyari unta dia yang hilang, habis dikejar nggak ketemu dan lain sebagainya, unta kabur. Kemudian fa'ata sajaratan, dia pun mendatangi pohon dan dia berbahan di situ, berbaring untuk mencari ngademin badannya. Waqad ayisa min rahilatihi, dan benar-benar dia telah putus asa daripada kendaraannya itu, daripada ontanya itu, ya udahlah kagak bakalan apa, nggak bakalan ketemu dah nih onta dah, gua udah cari di mana-mana apa segala macam nggak ada. Fabainama huwa kadzalik, maka tatkala dia dalam keadaan seperti itu, ketika dia dalam keadaan sedang ngadem di bawah pohon, lagi ngaso habis nyariin tonta, tiba-tiba izhuwa biha qaimatan indahu, tiba-tiba kembali tuh pada saat dia lagi berdiri, ada ontanya, datang tuh ontanya yang ternyata bekal-bekalnya pun masih ada. Jadi bukan timbang ontanya doang, makanannya masih ada, minumannya, semuanya masih komplit. Datang tuh unta, kembali lagi kepada dia. Fa akhasa bi khatamihi, maka diambillah itu, ya diikat dengan tali kekangnya itu, diikat sama dia, saking girangnya supaya tuh unta jangan apa? Jangan kabur lagi. Dipegang, diikat sama dia, saking girangnya tuh dia. Summa qala, kemudian dia pun berdoa min siddatil farahi, karena saking girangnya tuh. Ketemu nih unta, dia girang, kemudian dia berdoa. Apa doanya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Paham kamu maksudnya? Dia berdoa saking girangnya tuh, ketemu apa? Ontanya ketemu sama dia, saking girangnya, alhamdulillah onta gua ketemu, makanannya kagak ada yang hilang, minumannya kagak ada yang hilang, saking girangnya. Summa qala min siddatil farah, kemudian dia berdoa mengungkapkan rasa syukurnya saking girangnya ketemu dengan onta itu, dia berdoa, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka,
Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhan-Mu. Akhto'a min siddatil farahi, salah tu doa karena saking apanya? Saking girangnya. Paham gak ini maksudnya? Saking girangnya, kalau begitu dia doa. Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah tu apa hamba-Ku katanya. Wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhan-Mu. Kalau sengaja doa begitu, kufur. Kalau sengaja dia berdoa seperti itu, kufur. Ini sengaja gak? Ini kenapa? Saking girangnya, sampai salah baca doa. Saking girangnya, sampai salah baca doa. Mau ulama boleh tahu. Yang gak boleh itu kalau sengaja. Ya kalau dia sengaja, kufur dia. Allahumma anta rabbi, nah itu yang benar. Kalau dia bilang Allahumma anta abdi, ini yang salah. Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku katanya. Wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhan-Mu. Salah. Tapi karena ini adalah ada uzur, ya, yang menyebabkan dia jadi salah, bukan karena faktor kesengajaan, maka diperbolehkan. Jadi gak dosa tuh dia, ya, gak menjadi kufur. Yang gak boleh adalah ketika dia sengaja, dia berdoa menyebut Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Kalau itu sengaja dia doa seperti itu, maka kufur hukumnya, kufur sifatnya. Orang yang kufur disebut apa? Kafir. Orangnya kafir, sifatnya kufur. Kufur tuh dia. Kalau seandainya dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sama kayak Fir'aun. Fir'aun modelnya begitu. Ya, sampai dia panggil Haman. Haman tuh perdana menterinya. Apa tuh Musa? Bilang katanya Tuhan punya Tuhan ada di atas, Tuhannya tinggi besar. Kata Fir'aun, bikinin menara yang paling tinggi. Untuk apa? Saya mau naik ke atas, saya mau bilang ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Karena di atas ada dia. Jadi kata Fir'aun modelnya. Fir'aun seperti itu. Dia orang yang berkuasa pada saat itu. Jadi semuanya bisa dilakukan. Apa saja bisa dikerjakan sama Fir'aun. Lawannya Fir'aun pada saat itu siapa? Musa. Musa. Padahal Musa adalah orang yang pernah tinggal bersama Fir'aun. Tinggal bersama Fir'aun. Musa ini kalau kita lihat sejarahnya Nabi Musa alaihissalam, pada saat itu Fir'aun laknatullah alaih pernah mendapatkan bisikan dari tukang sihirnya, penasehatnya. Jadi dulu penasehat-penasehat raja itu adalah para normal, tukang-tukang sihir. Itu yang jadi penasehatnya. Dinasehatin tuh Fir'aun. Apa kata penasehatnya? Tuan Raja, hati-hati. Aku bermimpi dan aku mendapatkan isyarat engkau akan dijatuhkan oleh anak laki-laki yang akan bisa lahir pada saat ini. Itu yang akan menjatuhkan dari kaummu sendiri. Takut dia. Siapa dia? Orang-orang. Sudah adakah dia? Belum. Dia akan lahir nanti katanya. Bikin pengumuman. Barang siapa yang melahirkan anak laki-laki, bunuh. Karena takut entar anaknya itu menjadi besar dan akan mengalahkan siapa? Fir'aun. Itu yang ditakutin oleh Fir'aun. Akhirnya dia bikin aturan, disebarin semuanya. Apa? Barang siapa yang melahirkan seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki, maka bunuh anak itu. Di zaman Fir'aun, kalau anak laki-laki dia baik. Beda dengan zaman Nabi Muhammad. Kalau di zaman Nabi Muhammad anak apa? Perempuan. Anak perempuan. Bila ada anak perempuan, bunuh, kubur hidup-hidup tuh perempuan. Bedanya di situ. Zaman Fir'aun anak laki-laki, zaman jahiliyah Nabi Muhammad. Zaman sekarang? Dua-duanya. Kagak laki, kagak apa? Perempuan, bunuh. Berapa banyak di tempat-tempat sampah bayi? Ada nggak?
ada. Berapa banyak dibuang di pinggiran kali, lebih sadis daripada zaman jahiliyah, lebih bahaya daripada zaman Fir'aun, laki perempuan semuanya itu. Alhasil singkat cerita, akhirnya Fir'aun sumpahin itu semua. Dan di antaranya yang mengandung pada saat itu adalah ibunya Musa alaihissalam. Lahirlah ini Musa. Takut ini yang namanya ibunya Musa. Bagaimana untuk bisa, ternyata yang lahir adalah laki-laki. Kemudian dibuanglah itu yang namanya Musa, bayi Musa. Bayi yang sehat, yang montok, yang luar biasa ini bayi. Kemudian diinikan, ditaruh keranjang, ngumpet-ngumpet dibuang ke sungai ini. Dibuanglah itu bayi Musa pada saat itu. Allah punya skenario catat. Itu aliran sungai sampai ke Fir'aun. Itu aliran sungai sampai. Ternyata di situ dia lagi bikin ada sebuah aliran sedikit. Di situ ada sungai kecil. Bininya Fir'aun lagi madame. Lagi pada mandi, pada yang-dayang di situ. Tahu-tahu ada keranjang nampak. Kata bininya Fir'aun, apaan itu? Ambil, bawa sini. Pas dilihat, kemudian dibuka girang ini. Bininya Fir'aun, apa? Ya ampun, cakep amat, bagus amat, sehat amat. Aduh, saya senang banget nih. Akhirnya diangkatlah oleh ibunya, oleh istrinya Fir'aun itu. Dibawa ke lakinya, bang, kita kan belum punya anak, kita adopsi ya bang ya. Kata siapa? Kata bininya, bang, kita adopsi ya bang ya, kita ini lupa tuh Fir'aun. Paham gak maksudnya? Padahal dia punya aturan kalau ada bayi laki, bunuh. Men karena yang ngomong siapa? Bininya, lupa, agak keingetan. Tuh, hebatnya perempuan tuh. Hebatnya perempuan, segitu galaknya tuh Fir'aun, segitu berkuasanya. Bang, yang ini jangan diapa-apain, yang kita rawat aja biar di rumah, biar saya yang rawat. Ya dah, dulu urus aja dah tuh. Padahal kan raja dia, padahal penguasa, kalah juga sama perempuan. Ini, akhirnya apa? Dirawatlah, tinggal di istananya. Dia tinggal di istana Fir'aun. Kira-kira kalau tinggal di istana enak gak? Dirawatin gak? Dirawatin luar biasa, dijaga ini. Tapi sehari dua hari puyeng Fir'aun. Puyeng kenapa? Karena tiap malam nangis. Ini bayi, maaf, pengen ditetein kagak ada yang cocok. Bininya Fir'aun kagak bisa ngetetein dia, nyusui dia. Akhirnya anak kagak ditetein, akhirnya apa? Nangis, dirintau belum ada. Susu lah, ya, beli di mana, ya, akhirnya bingung cari mana ini segala macam. Puyeng Fir'aun, saking puyengnya panggil penasihat. Gimana ini maksudnya? Nangis tuh dia malah bikin aja saya bara. Cari ibu-ibu yang bisa nyusui dia. Entar kalau memang ketepatan kasih gaji suruh tinggal di situ di sana suruh beli. Paham maksudnya? Akhirnya dibuka lah tuh rumah di mana-mana nyari ibu susu, dicari semua di sekolah, datang tuh berondong-berondong ibu-ibu yang pengen apa? Nyusulin anak raja Fir'aun, gajinya pasti apa? Gajinya gede dan lain sebagainya, semuanya cobain netein, kagak ada yang mau, nggak ada yang mau, mau aja udah kagak mau. Usah semuanya segala macam, masya Allah, kita disuruh dengan ini gak ada yang mau satu pun. Akhirnya pengumuman itu sampai kepada ibu kandungnya Nabi Musa. Allah ini punya acara, paham gak maksudnya? Sampai kepada ibunya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ibunya pun datang ke istana. Setelah ratusan orang yang datang yang cocok datang ibunya Musa. Siapa kamu? Saya dari kampung mana? Begini, saya benar ada sembar, saya ingin menyusukkan itu dan lain sebagainya. Baik, kalau kamu bisa nyusukin anak saya tinggal di sini, kalau tinggal di istana, bisa menerapkan semua fasilitas istana dan lain sebagainya, dan kamu dapat gaji. Baik, kalau begitu.
akhirnya disusulilah Nabi Musa oleh siapa? Oleh ibu kandungnya. Padahal diseksaini, padahal saat disusuli sama ibu kandungnya, baru antar Nabi Musa. Antar ini belum jadi apa nih? Itu Nabi Musa. Pasti cocok namanya. Setelah itu baru Nabi Musa merasakan ketenangan bagaimana? Tinggallah di situ. Bayangin coba Allah. Kalau punya Al-Quran, luar biasa. Tapi ternyata memang seperti itu pada perjalanannya. Sampai akhirnya besar, setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai akhirnya besar, tiba-tiba satu masalah. Kemudian menyebutlah dengan Fir'aun terkusut lagi. Singkat cerita, Musa menjadi musuhnya siapa? Fir'aun. Dalam kondisi yang luar biasa. Nggak ada yang mau ikuti dengan Musa. Siapa yang mau ikut kepada Nabi Musa? Nabi Musa tidak sekaya dari Fir'aun, tidak berkuasa seperti Fir'aun. Apa kepentingan Nabi Musa? Dia hanya orang biasa membawa kambing saja. Hanya ingin menyebutkan dakwah, dakwah ilahiyah tentang ketuhanan, tentang tauhid. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang harus memilih dan memilih. Andai kata kita hidup di zaman Nabi Musa. Sekarang ini kita hidup di zaman Nabi Musa. Ada Fir'aun, ada Musa. Fir'aun dengan segala macam kekuasaannya, apa saja dia punya, harta berlimpah ruah, dia punya kesejahteraan kepada rakyat-rakyatnya. Setiap bulan dikasih uang, dikasih segala macam. Indomie semua kok dikasih, dijamin sama Fir'aun. Bayaran sekolah dijamin, kesehatan dijamin, asal lu ikut gua dan sembah gua jamin semua. Kata siapa? Musa enggak nyampein dakwah. Apa yang dia punya? Enggak ada. Dia hanya tukang gembala kambing. Dia kambing dia bukan punya dia. Dia bukan orang susah. Dia hanya mau menyampaikan dakwah. Enggak bisa memberikan jaminan kesejahteraan. Gak bisa memberikan jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Andai kata kita dalam posisi pada saat itu, kira-kira kita ikut Fir'aun apa ikut Musa? Halo? Hah? Ikut siapa? Ini kira-kira yang terlalu ya. Andai kata dalam situasi kondisi seperti itu, kita ikut ya Allah atau ikut Musa? Benar-benar ikut Musa? Allah tidak dijamin kesehatannya, tidak dijamin itu kesejahteraan sekolah anak kita dan ini semua segala macam. Apa yang mau dikasih sama Musa? Ikut siapa yang tidak? Datangan lagi apa? Lagi rame-ramenya mau
lagi mau jalan, ada kerjaan, tapi justru proyek kita pada hari itu juga dan lain sebagainya. Ya dia menghilang loh, dia punya pengaruh hidupnya, dijual agamanya hanya karena dengan urusan dunia. Dia rela ninggalin sholat Jumat hanya karena dunia. Paham maksudnya? Susah tak kita mau ibadah, mau ngaji susah, mau sedekah susah. Sekarang masih bisa ngaji gampang, masih ada musola, masih ada masjid. Entar satu masa akan sulit kita. Orang sudah tidak lagi mau ngaji baca kitab model kayak begini pak. Orang dengan kemajuan teknologi dia hanya bisa belajar ngaji hanya lewat handphone. Begitu pak? Ini sekarang udah ada yang namanya Kiai Google, udah ada yang namanya Syekh YouTube. Orang pada ngaji di situ, orang pada belajar di situ, padahal di situ perlu dengan misi-misi tertentu orang untuk menjerumuskan akidah. Salah kita menghasilkan apa yang ada di dalam Google, di dalam YouTube. Kalau kita tidak punya filter, habis itu bahayanya ini. Yang ngajar pada ada. Orang ini belajar ada. Nggak ada. Entah dari masa orang semuanya pada belajar seperti ini. Tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal tunggu waktunya aja. Orang berada di rumah datang ke majlis-majlis santri. Orang berada di rumah datang. 2030 kemungkinan besar, maaf, Ustaz gurun tikar. Udah nggak ada lagi yang ngaji. Orang pada mau belajar. Sekarang aja sekarang belajar Al-Quran susahnya bukan main dari orang kedua. Betul ya? Nyari orang belajar Al-Quran sudah susah. Ada TPA, paling anak sampai kelas 5, kelas 6 selesai. Selesai dia SMP, gak mau belajar Al-Quran. Sekarang kita mau cari belajar Al-Quran susahnya bukan main. Padahal untuk belajar Al-Quran, dia harus berhadapan langsung kepada dia mengajarnya. Supaya makhluknya hurufnya jelas, supaya bacaannya jelas, mana fa', mana syak, mana si, mana syir, mana syol, pasal bro mesti ada, biarkan, dan itu mesti kelihatan dari mulut sang guru. Makanya akhirnya alhasilnya begitu. Baca Quran, mohon maaf, berdoa maaf dalam Fatihah, padahal Fatihah hukumnya wajib dalam sembahyang. Jadi kita nggak ada lagi siapapun juga akhirnya jadi imam. Padahal makmum untuk bisa jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum, pahami? Siapa saja boleh nggak jadi makmum? Boleh. Orang tua, anak muda, boleh. Yang besar, yang kecil, siapa saja boleh jadi makmum. Tapi buat makmum tidak semua orang bisa dijadikan imam. Ada beberapa hal yang tidak boleh untuk jadi imam. Makmum. Siapa? Jangan kamu jadikan imam yang pertama orang kafir. Dalam sembahyang enggak sah sembahyang kita kalau yang jadi imam. Emang mungkin bisa begitu? Orang kafir jadi imam. Kafir ini ada dua. Ada kafir asli, ada kafir ghairu asli. Ada kafir yang asli, ada kafir yang tidak asli. Ada orang kafir asli, artinya apa? Emang dari lahir udah kafir, itu namanya kafir asli. Ada orang yang kafir tidak asli. Dari mana? Murtad misalnya. Auzubillah, subhanahu wa ta'ala billah. Murtadnya orang. Kafirnya. Ya, di kafir. Dulunya emang pinter. Dulunya emang bisa, karena faktor ekonomi, karena faktor pertemanan, karena faktor ini rela tinggalin agama. Ada nggak yang model begitu? Indonesia, di Indonesia yang model begitu. Agama bukan sesuatu yang sakral, sudah mudah dipermainkan oleh ini. Orang seenak aja, seenak udelnya aja. Buka jilbab, pakai jilbab, buka jilbab, pakai jilbab. Nih Indonesia adanya. Pindah agama ini, ntar lagi galau, pindah agama, lagi ini, masuk lagi agama. Ada gak di Indonesia? Banyak. Ini di Indonesia. Kenapa kok bisa begitu? Karena dunia lebih menguasai hatinya.
yabiu dinahu min aradhi dunya. Dia rela jual agamanya hanya karena untuk kepentingan dunia yang ada sama kita. Perlu benteng. Mana bentengnya? Ini Pak. Majelis ilmu. Ini benteng yang paling kokoh. Ini benteng yang paling kuat. Di sini kita bisa mendapatkan benteng itu. Apalagi di zaman sekarang berat tantangannya ke depan. Kalau kita sih mudah-mudahan dengan hadirnya kita ngaji, dengan hadirnya kita sembahyang, insya Allah mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Insya pertanyaannya bukan kita, bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan cucu kita, bagaimana dengan anak keturunan kita, apakah mereka mau duduk seperti ini lagi nanti di masa yang akan datang, apakah mereka mau sembahyang. Ini yang perlu jadi perhatian buat kita. Sulit kita untuk yang seperti itu. Lama-lama nanti akan susah kita mencari. Nah, mumpung lagi dikasih kesehatan, kita ini bertiru bil a'mali shalihah. Dalam situasi kondisi sekarang, kita kadang-kadang seperti kondisi di zaman Fir'aun. Ikut Fir'aun atau ikut Musa. Kita rela tinggalin, bahkan kita jual agama kita karena enggak menjamin Musa. Siapa yang bisa menjamin makan saya? Siapa yang menjamin kalau anak saya sakit? Bagaimana sekolahnya? Mendingan gue ikut Fir'aun, semuanya dapat. Paham gak? Sekarang udah ada belum? Udah ada belum? Ini kita hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tantangan begitu berat buat kita sebenarnya. Tantangan kita berat. Wajib buat kita ngasih terpulang titik panggil Tuhan kita. Karena tanggung jawab kita. Awalu ma yata'allaku birrajuli yaumal qiyamah. Nanti yang pertama-tama akan menggelantungi seorang suami pada hari kiamat. Yang pertama-tama akan menggelantungi seorang suami pada hari kiamat, siapa? Ahluhu wa waladuhu, istri dan anak-anak. Dia akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita insya Allah diperiksa aman, insya sembahyang kita benar, puasa kita benar, baca Quran gak pernah tinggal, ngaji tiap hari. Di mana aja ngaji, malam ini di sini, malam itu di soto, semuanya diperiksa bagus kita. Semuanya bagus. Pada saat itu juga diperiksa anak kita, dihisab anak kita. Ternyata anak kita salatkah Anda? Enggak. Baca Qurankah Anda? Enggak. Puasakah Anda? Enggak. Anak kita ternyata lebih banyak dosanya daripada kebaikan. Anggil istri kita, diperiksa istri kita, dimizan, dihisab istri kita. Ditanya tentang mandi wajib, kamu tahu mandi wajib? Enggak. Apa itu mandi wajib? Masya Allah. Ditanya anak istri kita zakat, saya enggak tahu zakat itu apa. Diperiksa ternyata istri dan anak kita semuanya banyak dosanya daripada kebaikannya. Dimasukkan tahdiah ke dalam neraka, anak dan istri. Pada saat dia akan dimasukin, mereka mau dimasukin neraka, apa kata Nabi Muhammad? Fayaquluna, maka berkatalah istri dan anak-anak kita di hadapan Allah, ya Rabbana khus bihaqina minku, ya Allah tolong aku minta hak saya ambil dari orang itu. Siapa? Tuh suami saya, tuh ayah saya begini gara-gara dia. Benar saya sembah, enggak sembahyang. Benar saya enggak puasa. Benar saya enggak ibadah. Ini semua lantaran karena suami saya, karena ayah saya. Dia mah sembahyang buat dirinya, paham enggak? Dia mah ibadah buat dirinya. Dia mah puasa buat dirinya. Dia sibuk hanya buat dirinya ibadah. Dia tidak pernah tegur saya tidak sembahyang, dia enggak pernah marah. Saya enggak bisa baca Quran, dia enggak pernah ajarin. Gara-gara dia, aku seperti ini. Hari ini, di tempat yang adil, di mana pengadilan tidak ada keadilan, kecuali keadilan engkau, saya minta pertanggung jawab. Khus bihaqina minku, ambil ya Allah, hak saya dari dia.
Itu yang diminta pada anak kita, istri kita. Masya Allah, kita udah benar semuanya, udah pengen masuk mana? Udah pengen masuk surga, gancang banget. Dipanggil sama Allah, mas, tunggu mas. Mana gancang amat rumahnya? Panggil dulu, tanya, ini kamu kenal? Iya, dia istri saya. Ini kamu kenal? Iya, ini anak-anak saya. Kamu tidak ajarkan dia pendidikan agama? Enggak, saya sibuk dengan ibadah kepada engkau ya Allah. Saya sibuk dengan sholat sendiri. Saya sibuk dengan, oh kata Allah, kamu jahatnya, sama jahatnya dengan anak dan istrimu. Masuk dia ke dalam neraka, na'udzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Benteng ada di sini saudara, di Matius. Julusus salih khairun min al-wahda wa julusul wal wahdatu khairun min julusis. Julusus salih khairun min al-wahda. Duduk di tempat yang baik, duduk bersama orang yang baik itu jauh lebih baik daripada dia sendirian. Daripada dia sendirian di rumah, maka lebih baik dia duduk di tempat apa? Yang baik dan bersama orang yang baik. Tapi wal wahdatu khairun min julusisu. Sendirian di rumah itu lebih baik daripada dia duduk bersama orang-orang yang jahat. Daripada duduk sama orang jahat, lebih baik apa? Sendirian. Tapi daripada sendirian, dia lebih baik duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Insya Allah, ini penting nih pak buat kita. Gak ada al-husnul mu'minina minasyaitan salasun. Benteng bagi orang yang beriman tiga. Benteng bagi orang yang beriman tiga. Yang pertama, al-masjidu ismun. Masjid adalah benteng. Masjid adalah benteng. Mesti ditanami. Modelnya kayak begini, pengajian-pengajian semua, kaderisasi anak-anak muda, terus kasih kesempatan buat mereka. Bagaimanapun juga keadaan masjid 20-30 tahun yang akan datang, jawabannya ada di generasi muda kita, betul ya? Jawabannya ada di anak-anak kita. Kalau sekarang mereka tidak diajarkan bagaimana cara memimpin sholat, kalau sekarang anak-anak muda tidak diajarkan bagaimana cara menjadi khatib, tidak diajarkan baca tahlil, baca qaulin dan lain sebagainya, tinggal tunggu mainnya. 20 tahun yang akan datang, masjid ini dikontrakin. Bisa begitu? Bisa begitu kan? Enggak ada lagi orang yang bisa jadi imam. Enggak ada. Karena mereka sudah tidak dipelajari lagi. Ini yang bahaya buat kita. Ya, nah, kembali kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, ada orang dosanya banyak, jangan putus asa. Allah gembira dengan orang yang suka bertobat kepada Allah. Ya, orang gembira itu Allah gembira, Allah suka kepada orang yang bertobat. Bahkan gembiranya Allah lebih hebat daripada gembiranya seseorang yang punya onta, punya perbekalan, kemudian ontanya hilang berhari-hari, ketemu itu onta, girang hatinya, kalah dengan girangnya Allah. Ketika ada orang bertobat kepada Allah, ketika ada orang menangis air matanya, meneteskan air mata karena ingin takut kepada Allah, itu orang innallaha yuhibbu tawabin. Allah suka kepada orang yang bertobat. Insya Allah. Al-hadis sani dan hadis yang selanjutnya, An Abi Musa Abdullah ibn Qais al-As'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'un layli hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Rawahu Muslim radhiyallahu anhu. Masya Allah. Hadis yang keempat, ya, ini hadis dari Sayyidina Abi Musa Abdullah ibn Qais al-As'ari
radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi. Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yabsutu yadahu billaili, dia Allah membentangkan rahmatnya, yadahu, tangannya Allah, maksudnya apa? Rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan dia akan tangannya, billaili, di waktu malam. Allah bentangkan rahmat-rahmatnya di waktu malam. Untuk apa? Liyatuba musiun nahari, untuk orang yang bertobat, yang berdosa, dia melakukan dosanya di waktu siang hari. Orang yang melakukan dosa di siang hari, Allah bentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima tobat buat orang-orang yang berdosa di waktu apa? Siang. Masya Allah. Ditungguin Pak Allah. Ditungguin sama Allah, kapan dia mau tobat, Allah buka, Allah siapin. Maghrib silakan, isya silakan, tengah malam silakan. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili, Allah bentangkan rahmatnya di waktu malam hanya untuk menanti dan menunggu orang yang berdosa di waktu siang. Selanjutnya kata Nabi, wa yabsutu yadahu bin-nahari, dan Allah pun membentangkan rahmatnya di waktu siang. Kalau tadi di waktu, Allah pun bentangkan rahmatnya di waktu siang. Liyatuba musiun daili, untuk menerima tobatnya orang-orang yang telah berbuat maksiat di waktu apa? Malam. Ada orang di waktu siang dia bertobat, berbuat maksiat, Allah bukain pintu rahmatnya di waktu apa? Malam. Ada orang yang bertobat di waktu malam, Allah bukain, bentangkan rahmatnya di waktu siang. Tidak ada waktu yang tidak dibukakan pintu oleh Allah untuk bertobat buat orang-orang yang ingin bertobat. Tidak ada. Kapan saja boleh. Sampai kapan keadaan ini? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari min maghribiha, dari arah barat. Biasanya terbit dari mana? Allah masih menerima tobat seorang hamba sampai dia matahari terbit di mana? Sampai kiamat masih ada Allah bukain. Jadi jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Pernah berbuat maksiat enggak? Halo? Pernah berbuat maksiat enggak? Sering apa sering? Ibu-ibu pernah berbuat maksiat? Enggak pernah. Sebetulnya kita berbuat maksiat boleh apa enggak? Boleh. Halo? Boleh enggak berbuat maksiat? Boleh enggak? Enggak boleh. Sebetulnya boleh kita berbuat maksiat, asal bisa jalanin syaratnya. Kalau syarat ini ada dan bisa kita lakukan, maka diperbolehkan kita berbuat maksiat. Nah, ini enak nih begini nih. Ini dia kita tunggu, asal syaratnya aja. Kalau kita bisa jalani nih syaratnya, boleh kita berbuat maksiat, apa saja boleh. Mau ngapain aja boleh, maksiat apa saja boleh, asal syaratnya dijalani. Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, satu hari beliau pernah didatangin oleh seorang yang tukang maksiat, perampok ulung, kerjaannya tiap hari zina, main judi, bunuh tukang begal. Ini kerjaannya. Dapat hidayah, pengen tobat. Datang ke Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur. Dia nanya, "Tuan Imam, apakah ada cara untuk menghentikan saya perbuatan maksiat? Saya setiap hari berbuat maksiat, Tuan Imam. Adakah nasihat yang bisa menghentikan saya berbuat maksiat?" Imam Ibrahim bin Adham ditanya begitu. Bingung juga dia. Apaan? Yang datang jawab, tukang berbuat maksiat setiap hari. Setiap saat dia berbuat maksiat, Ibrahim bin Adham. Sebetulnya kata Ibrahim bin Adham,
sebetulnya saya tidak keberatan kalau engkau berbuat maksiat, silakan, asal engkau bisa penuhi syarat-syaratnya. Maksudnya bagaimana tuh ini? Ya saya nggak ada masalah, silakan kamu berbuat maksiat, asal kamu jalani syaratnya. Apa tuh syaratnya? Saking pengennya maksiat. Apa syaratnya boleh kita maksiat? Apa? Penasaran. Minggu depan aja ceritainnya. Ya. Perasaan saya enggak enak. Apa kira-kira yang diperbolehkan untuk kita berbuat maksiat? Kata Ibrahim bin Adham, boleh. Kamu boleh berbuat maksiat apa saja, silakan. Tapi jangan sekali-kali engkau makan rezeki dari Allah. Paham? Kamu boleh maksiat apa saja, mau judi, mau zina, mau minum, mau menyolong, mencuri, silakan lakukan apa saja, tapi jangan makan rezeki Allah, nikmat dari Allah jangan dimakan. Kata di perampok yang benar aja tuan imam, semua ini kan datangnya dari Allah, bagaimana mungkin? Oh, kalau kamu menyadari bahwa makanan yang kamu makan, minuman yang kamu minum itu datangnya dari Allah, apakah pantas kamu memakan sementara Allah kamu sakiti dan kamu selingi? Paham gak maksudnya? Itu syarat yang pertama. Siap? Boleh maksiat tapi jangan makan nikmat. Bisa gak? Yang kedua apa tuan imam? Oh iya, yang kedua silakan, kamu boleh maksiat, boleh, tapi jangan engkau berbuat maksiat di bumi Allah. Jangan berbuat maksiat di bumi Allah. Mau di mana? Celetuk kali ini, celetuk bumi Allah bukan? Bagaimana mungkin tidak ada sejengkal tanah yang ada di muka bumi ini kecuali ada milik Allah? Di mana saya bisa begitu? Ah, kalau kamu masih meyakini bahwa ini semua adalah milik Allah, bumi Allah, maka jangan kamu berbuat maksiat kepada Allah. Dua. Yang ketiga, kamu boleh berbuat maksiat, tapi janganlah engkau berbuat maksiat. Silakan berbuat maksiat, tapi jangan berbuat maksiat di tempat yang terlihat oleh Allah. Hah? Silakan di mana saja, di pos ronda kelihatan nggak, di kantor RW, apalagi di situ tuh. Kamu boleh melakukan maksiat di mana saja, tapi jangan di tempat yang terlihat oleh Allah. Lah ada dong, ya udah jangan. Kalau memang semua tempat terlihat oleh Allah, yang keempat, kata Ibrahim bin Adham bin Mansur, kamu boleh berbuat maksiat, tapi dengan catatan, apabila datang malaikat Ijrail, kamu bisa bilang, Ijrail, entar dulu ya, jangan matiin, gue belum tobat. Bisa ngomong begitu kan? Kalau bisa ngomong begitu sama Ijrail, silakan. Kita bisa menahan Ijrail supaya jangan nyabut nyawa kita. Ijrail, jangan sekarang gitu. Bisa? Tidak bisa. Dalam kitab Sahih Bukhari di situ dijelaskan. Satu hari datang malaikat Ijrail pengen cabut nyawa Nabi Musa, marah Nabi Musa. Datang malaikat Ijrail mau cabut, tidak kok. Malaikat Ijrail tahu. Benar ini hadisnya mengukur. Ditampar malaikat Ijrail. Ngapain kamu datang ke sini? Saya ada tugas ini untuk nyambut nyawa. Pulang kamu, pergi. Saya, engkau mau cabut nyawa saya? Apakah engkau tahu bahwa dakwah saya belum selesai? Siapa yang mau tanggung jawab? Dakwah ini belum selesai. Enak saja, murid kaporan tabur di malaikat Ijrail. Balik, kabur malaikat Ijrail sampai cabut nyawa. Hebat juga nih amalan. Ditahu
takwur gitu, ngadu sama Allah. Apa kata Allah? Kenapa kau balik lagi? Kenapa Musa belum kamu cabut? Ditabung saya. Kenapa ditabung? Dia gak mau mati. Kenapa gak mau mati? Katanya dakwahnya belum selesai segala macam. Diomelin. Wah, sombong bener. Apakah dakwah itu adalah hak dia? Tugas dia hanya nyampein. Tugas dia hanya berdakwah, berhasil atau tidak berhasilnya itu urusan aku, kata Allah. Paham gak maksudnya? Kita hanya nabi, hanya menyampaikan dakwahnya saja. Gak boleh dia memaksakan diri untuk orang supaya indah. Ini catatan buat kita. Dakwah kita hanya sekedar umumin aja, saudara-saudara. Malam Selasa ada pengajian, bapak-bapak, malam Selasa ada pengajian, bikin undangan, bikin ini, sebarin semua RT, sebarin segala macam, datang atau tidak datangnya, bukan urusan kita. Paham gak? Tugas kita apa ya? Nyampein doang. Nyampein doang tugas kita. Datang atau tidak datangnya, hidayah Allah. Kaitan Allah, makanya Nabi Musa diomelin. Wah, salah itu Musa, hak saya itu. Dia gak punya hak, tugas dia gak boleh. Berhasil atau tidak berhasil, itu bukan urusan dia. Bilangin, turun lagi, kemana? Musa, terus dia ditabuk lagi, begitu. Turun kau, ngapain? Bilangin sama Musa. Ambil itu kamu bawa, domba. Tahu domba? Apa, kambing yang besar, libas? Bilangin sama Musa, kalau dia tidak mau mati sekarang, aku akan tambahkan umurnya dia sebanyak sentuhan tangan kamu di atas domba ini. Nabi Musa suruh sentuh dari pala sampai ke buntut. Paham gak? Kira-kira banyak gak bulu domba yang dipegang sama dia? Banyak gak? Ada gak 10? Ada gak 100? Ada gak 1000? Bilangin Musa, sebanyak itu aku akan berikan. Satu helai bulu domba itu 1 tahun aku kasih buat dia. Kalau ada 1000 tahun aku tambahkan dia. Ada 2000 aku tambahkan dia. Bilangin Musa, suruh pegang. Kata Nabi Musa datang lagi disuruh begitu. Terus nanti bakal mati juga gak? Mati juga. Biar kata 1000 tahun, 2000 tahun juga. Bakal mati gak? Kalau memang ini sudah saatnya. Ini adalah hak Allah dakwah. Aku tidak punya kewajiban untuk bisa berhasil atau tidak berhasil. Gitu. Makanya Nabi Muhammad nanti ketemu di hadis-hadis ini diperlihatkanlah Nabi tentang dakwahnya para Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Supaya apa? Supaya ada sabar di dalam berdakwah. Dilihatin ada Nabi yang 90 tahun berdakwah, ternyata yang ikut hanya 11 orang. Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Diperlihatkan Nabi Allah Idris yang tidak ada sama sekali orang bertahun-tahun tidak ada yang mau mengikuti ajaran Idris. Dilihatin sama Allah memperlihatkan itu Muhammad dia. Ada nabi-nabi dan rasul-rasul, ada umatnya yang 2, ada yang 11, ada yang 100, paham gak? Ada yang 1000. Maksudnya untuk apa? Supaya Nabi punya mental sabar di dalam dakwah. Ternyata dakwah tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ini yang perlu, jangan putus asa kita. Ya, jangan putus asa dengan kita udah berusaha maksimal ini, tapi orang pada gagal. Kalau datang bukan tugas kita, tugas kita hanya nyampe pinangnya. Datang atau tidak datang yang bukan urusan kita. Bubur dulu. Karena orang yang bisa datang ke tempat ini, kalau bukan karena pertolongan Allah, dia tidak akan bisa datang ke tempat ini. Di sini Allah tunjukkan sifat kasih dan sayangnya. Siapa orang yang dikasihi, siapa orang yang disayang, di sini terbukti. Kalau bicara kasihnya Allah, semuanya dikasihi sama Allah. Semua dikasihi sama Allah. Lu sembahyang, kita gak sembahyang, dikasihi gak? Dikasih sama Allah. Mau ibadah ke gak ibadah ke, mau ngaji gak ngaji, dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kalau bicara dikasih, tapi kalau bicara sayang, enggak. Tidak semua orang yang dikasih sayang sama Allah. Hanya orang-orang tertentu yang disayang sama Allah. Allah giring orang itu. Masya Allah, luar biasa. Siapa?
kita. Kalau bicara sehat, yang sehat banyak kan? Yang sehat banyak kan? Banyak. Tapi berapa banyak orang yang sehat ditutup pintu hidayahnya oleh Allah sehingga tidak terdengar suara azan, tidak terlihat masjid yang begitu besar di hadapannya, tidak kelihatan. Kenapa? Tertutup hidayahnya oleh Allah. Padahal badannya, alhamdulillah, kita dikasih sama Allah. Alhamdulillah. Nah, silakan mohon bermaksiat asal syaratnya di dalamnya. Kalau kita masih bisa menyadari bahwa makanan yang kita makan datangnya dari Allah, pantaskah kita berbuat zalim, berbuat maksiat kepada orang yang memberikan makan kepada kita? Kalau seandainya kita berbuat maksiat dan kita yakin ini adalah bumi Allah, pantaskah kita kotori bumi ini dengan perbuatan maksiat padahal kita tinggal di tempat buminya Allah? Kalau memang itu tidak pantas, maka tidak boleh kita berbuat apa? Maksiat. Ya, jadi kalau syaratnya itu bisa dilengkapi, silakan. Kalau enggak, jangan, enggak boleh kita berbuat maksiat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Barang siapa yang bertobat kepada Allah qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum terbitnya matahari, min maghribiha, dari sebelah barat. Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum terbitnya matahari daripada sebelah barat, taballahu alaihi, niscaya Allah akan menerima tobat kepadanya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yaghfir. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia dan maha tinggi, yang baru taubat al-abdi, akan menerima taubatnya seorang hamba. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba malam yukhargir, selama belum sampai napasnya, belum sampai apa? Selama masih belum sampai tenggorokan masih diterima. Tapi kalau sudah terbit matahari di sebelah barat, tidak lagi terbit di sebelah timur, kalau nafas kita sudah ditenggorokan, kita sudah tidak bisa lagi, saudara. Makanya pernah suatu hari Imam Hasan Al-Bisri pernah ada lagi ngaji, ada jenazah lewat. Ada jenazah lewat, lagi dibawa tuh jenazah. Imam Hasan Al-Bisri lagi ngaji sama jamaahnya. Ketika jenazah dilewat, Imam Hasan Al-Bisri berdiri menghormati jenazah yang dibawa itu. Kata sunnah hukumnya, kalau ada jenazah lewat, kita berdiri. Nabi pun pernah lakukan itu. Bahkan pada saat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Karena aku menghormati jenazah yang dibawa itu. Apakah engkau tahu ya Rasulullah, jenazah itu jenazah siapa? Tidak. Dia bukan orang Islam, dia non-muslim ya Rasulullah. Nasrani agamanya, tapi dia tetap makhluk Allah yang harus dihormati. Bagus kan? Nabi menghormati, matinya saja masih dihormati sama Nabi Muhammad. Bagaimana yang namanya hidupnya? Nah, Nabi seperti itu, Imam Hasan Al-Bisri, ada jenazah lewat, dia berdiri, dia menghormati. Kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya, saudara-saudara, boleh saya bertanya, siapakah jenazah itu? Oh, itu jenazah si Fulan yang tinggal di kampung sebelah. Oh. Andai kata jenazah tadi yang dibawa, yang sudah meninggal itu, jenazah yang sudah dibawa itu, andai kata Allah kembalikan ruhnya kepada dia, hidup gak? Hidup gak? Andai kata Allah kembalikan ruh kepada dia, dan dia hidup kembali,
aku ingin bertanya kepada kalian, jenazah yang hidup kembali itu, apakah dia mau bertobat atau tidak? Andai kata jenazah itu dikembalikan ruhnya oleh Allah, apakah dia mau bertobat atau tidak? Apa jawaban semuanya? Mereka bilang, wahai Tuan Imam, kami yakin seyakin-yakinnya, andai kata mereka jenazah itu dikembalikan ruhnya oleh Allah, kemudian dia bisa hidup kembali, kami yakin pasti mereka akan bertobat kepada Allah. Karena engkau pernah bercerita hadis Nabi SAW bahwa orang sebelum meninggal dunia diperlihatkan terlebih dahulu tempat yang akan dia tempati nanti. Ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, kata Nabi Muhammad, sebelum datang malaikat Izrail menjemput kita, ternyata ada dua malaikat yang datang menghampiri kita. Siapa malaikat itu? Tergantung amal perbuatan kita. Kalau kita termasuk orang yang tarikus sholat, orang yang suka ninggalin sholat, kalau kita termasuk orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka berbuat zalim, orang yang suka mencuri, orang yang suka berzina, orang yang suka memutuskan tali silaturahim, orang yang suka berbuat maksiat, kata Nabi Muhammad, apabila kita termasuk orang yang suka berbuat maksiat, sebelum datang malaikat Izrail, maka yang datang terlebih dahulu diutus oleh Allah adalah malaikatul azab, malaikat azab namanya. Untuk apa malaikat azab itu datang? Dia datang membawa kafan minan nar, kain kafan dari api neraka, untuk membungkus ruh dia masuk ke dalam neraka. Udah mati belum? Udah mati belum? Kita belum mati, tapi udah dibawain apa? Kain kafan dari api neraka untuk membungkus ruh kita masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Sakaratul maut kita udah gak bisa ngapa-ngapain, Pak. Bini kita nangis, lihat kita kayak begitu. Anak kita nangis, kata tetangga, kata RT, bawa ke rumah sakit. Dibawa kita, dalam kondisi seperti itu, dibawa kita ke rumah sakit. Sampai di UGD, dokter bilang, Dek, lebih baik gua pulang aja. Darahnya udah beku. Sayang-sayang, buang-buang duit doang, bawa pulang aja. Rumah sakit nolak, paham? Rumah sakit nolak, sayang-sayang, bawa pulang aja, bu, bawa pulang aja suaminya. Percuma bayar mahal-mahal, bakalan mati ini udah saat ini, bawa pulang aja. Bawa pulang gitu, gak jadi, padahal belum mati gitu. Dokter gak mau, sampai di rumah taruh di tempat tidur kita. Setelah sampai di tidur kita, masya Allah, anak kita nangis di samping tempat tidur. Bini kita nangis, tetangga datang gak? Datang, saudara kita pada datang, dibacain kita Yasin. Tuh mata ada, tapi udah gak bisa melihat apa-apa. Telinga ada, tapi udah gak dengar apa-apa. Anak di sebelah manggil-manggil, papa, 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 udah gak dengar. Bini kita manggil kita, papa, papa, udah gak dengar. Padahal kita belum mati. Udah gak bisa kita, mata kita emang mulai kebuka, tapi kata Nabi udah gak bisa lihat apa-apa lagi. Orang yang suka berbuat maksiat, orang yang suka berbuat zalim, ketika di akhir hayatnya sakaratul maut, matanya memang kebuka, tapi dia sudah tidak bisa lihat apa-apa lagi, kecuali satu, kata Nabi Muhammad, neraka tempat dia yang akan dia tempatin. Itu yang kelihatan, itu yang kelihatan, udah gak bisa lihat apa-apa lagi, udah gak dengar, tangan udah gak bisa bergerak. Akhirnya dia teriak dengan suara yang kencang, tapi gak ada yang bisa dengar, anak gak dengar, semuanya gak dengar. Dia teriak begitu kencangnya suara teriakan dia. Apa kata dia? Akhirni ila ajalin qori, akhirni ila ajalin qori, ya Allah jangan matiin saya sekarang, saya belum siap. Kasih waktu saya sehari lagi, ya Allah. Saya mau tobat, saya mau insaf, saya mau sholat. Tuh. Di akhir seperti itu baru kita minta, akhirni ila ajalin qorib. Jangan matikan saya sekarang, ya Allah. Kasih kesempatan saya sekali aja.
saya mau sholat, saya mau sembahyang, saya mau ngaji, saya mau kumpul di majlis-majlis ilmu, ya Allah. Kata Allah, lah, enggak. Apa katanya? Kata Nabi, inna Allah ta'ala azza wa jalla yakbalu taubat al-abda hatta lam yufarrid. Allah tidak akan menerima taubatnya seorang hamba kalau sudah sampai di mana? Kata Allah, cukup deh, aku tidak akan terima lagi taubat engkau. Engkau minta satu hari, jangan sehari, semenit pun aku tidak cukup. Cukup kata Allah, aku sudah kasih 50 tahun, sudah kasih 60 tahun, sudah kasih 70 tahun, ternyata semakin panjang umurmu, semakin jauh sama Allah. Semakin panjang umur kita, kita semakin jauh sama Allah. Na'udzubillah. Nah, di sini digambarin buat kita, saudara. Apa kata Nabi? Qala inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yakbalu taubat al-abdi, Allah akan terima taubatnya seorang hamba. Malam yukhargir, selama nafasnya belum sampai ambil. Nah, mumpung kita masih ada, masih sehat, masih panjang umur, insya Allah. Jangan kita tinggalkan bertobat kepada Allah. Dan salah satu bentuk tobat kita duduk di majlis ilmu. Karena duduknya orang di majlis ilmu menghapuskan dosa-dosa yang sudah dilakukan sama dia. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim.